TMNC Peduli dan Unit Transfusi Darah RSCM kembali menyelenggarakan kegiatan donor darah di iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Aksi sosial dengan tema MNC Love Donation, Let's Share the Love with Your Blood, rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Sebagai wadah aksi sosial dari MNC Group dan seluruh unit usaha yang terafiliasi, MNC Peduli terus menunjukkan komitmennya membantu masyarakat yang membutuhkan. Menggandeng unit transfusi darah RSCM, MNC Peduli gelar donor darah bersama masyarakat dan karyawan MNC Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Target kami setiap tahun itu bisa mencapai minimal 3.200 pendonor. Ya, dalam satu kantong yang seperti hari ini itu per kantong itu 350 mili isinya. Inilah yang kami lakukan setiap tahun dan ini sudah berjalan dari tahun 2005 lalu. Satu kantong atau satu donor yang kami peroleh dari pendonor, kami bisa olah menjadi 4 komponen, yaitu sel darah merah, trombosit, dan FFP. Artinya kalau ada 90, artinya ada 270 pasien kami yang dapat tertolong dari kegiatan donor darah. Aksi nyata MNC Peduli bersama unit-unit usaha MNC Group ini diharapkan dapat terus hadir memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Saya cukup senang juga sih ya, karena kan juga ini program yang sangat menyehatkan juga, terutama bagi kita yang mendonorkan darah juga, dan juga nanti pasti akan berguna juga dari kita untuk orang-orang, maka dari itu kenapa disebut program ini disebut sebagai Love Donation gitu kan, karena kita mendonasikan kasih sayang kepada sesama begitu. MNC Peduli terus fokus menjalankan tiga pilar utama, yakni sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, sebagai bentuk komitmen dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan.